99,2 FM Radio Radar Lampung, gerbang informasi terkini. Dari Peter Pan sudah saya munculkan dan semakin menambah ruang dengan kita menjadi lebih semangat. Yang pagi hari ini sudah dimulai dengan segala macam aktivitas atau juga dengan segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Saya berharap semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Pendengar radar, kalau kita bicara nelayan, memang kita tahu saat ini kondisi di laut memang cukup tidak stabil dan sangat berbahaya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di info radar terkini, bahwa nelayan ini dimohon untuk membawa beberapa peralatan keselamatan ya, yang bisa digunakan nanti di tengah laut pada saat nelayan itu menangkap ikan di tengah laut. Jadi pada saat ada kejadian-kejadian atau juga ombak yang besar, dia bisa menggunakan alat tersebut sehingga bisa aman dan juga selamat dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Radar, bagi kita yang suka sekali menggunakan transportasi laut juga, misalnya dari Pelabuhan Bakahuni mau ke Merak atau juga dari Merak mau ke Bakahuni, ini juga penting kalau kita bicara soal peralatan keselamatan ya, yang kita gunakan untuk mengamankan atau membuat kita nyaman pada saat menyeberangi lautan ya. Dan kalau kita lihat banyak sekali jenis alat keselamatan yang bisa digunakan di atas kapal yang memang penting dan fungsinya sangat beragam. Salah satunya adalah sekoci penyelamat nih, atau biasa kita kenal dengan lifeboat. Sekoci penyelamatan atau lifeboat ini digunakan hanya pada saat-saat yang penting. Gunanya terkecuali difungsikan untuk menyelamatkan sekian banyak orang dalam keadaan bahaya, serta diperlukan untuk memimpin pesawat luput maut ya. Sekoci berupa perahu mungil yang beberapa di kanan dan di kiri kapal, kapal bidang atas atau tepatnya di deck sekoci. Terhadap kapal barang rata-rata ada 2 buah sekoci, sedangkan kapal penumpang atau pesiar banyak banget ya sekocinya, dan ini tergantung dari berapa banyak penumpang yang ada di kapal tersebut. Pelampung ini juga penting nih pendengar radar. Pelampung atau yang biasa kita kenal dengan ring life buoys. Pelampung penolong atau jaket juga ini penting kita gunakan dalam pelayaran pada saat kita di kapal. Dan memang alat ini banyak juga nih kalau kita lihat di kapal atau juga di perahu-perahu yang memang memberikan kenyamanan bagi para penumpangnya untuk menyeberangi lautan. Pelampung penolong atau life jacket atau biasa dikenal rompi juga, ada 2 ya. Ini digunakan untuk mengapungkan orang yang mengapung di atas air. Life buoys ini berbentuk seperti ban mobil, dan pelampung ini akan dilempar ke laut apabila ada 1 orang penumpang yang jatuh ke laut. Peralatan ini rata-rata terbuat dari gabus pejal dan tahan kepada minyak, dan pelampung ini biasanya mempunyai warna mencorong agar mudah untuk dilihat ya, sehingga orang yang terjatuh ke laut ini bisa menangkap dan melihat skoci dengan jelas. Jaket penolong atau life jacket ini berbentuk seperti pakaian, dan jaket penolong ini dimanfaatkan penumpang agar mudah terapung di laut di waktu berlangsung kondisi darurat. Jaket penolong juga memiliki warna yang mencolok supaya mudah untuk dilihat, dan jaket ini dilengkapi dengan peluit yang dikaitkan bersama tali untuk menarik perhatian penolong. Jadi pada saat terjadi kecelakaan di tengah laut atau juga di lautan, kita bisa menggunakan peluit ini untuk memanggil
para kru kapal yang akan menolong kita. Baik bendera radar, saya ucapkan selamat datang kepada rekan Irma Herza di pagi hari ini yang sudah siap-siap untuk bertugas. Kira-kira sudah disiapkan belum skripnya? Oh sudah. Oh sudah. Wow, saya dikasih apa ini? Oke, sukses selalu untuk rekan Irma Herza dan nanti pendengar radar jangan lupa dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Ada info ekonomi dan bisnis, membahas seputar ekonomi bisnis yang ada di Provinsi Lampung dan juga yang ada di tingkat nasional yang ada di Indonesia tentu saja. Baik, kita akan segera menikmati dulu satu buah lagu yang sudah saya siapkan di playlist Megami kita dari koleksinya siapa ya? Ini sengaja saya bingkiskan spesial untuk pendengar radar yang selalu dan always ya bergabung bersama kita di 99,2 FM. Yang ingin jalan-jalan, saya punya koleksi lagu dari Neo. Jalan-jalan memang enak ya, apalagi kalau misalnya jalannya sama seseorang yang yang disayang, jadi bisa betah di jalanan. Oke, di menit ke-12 berlalu dari jam 8 pagi waktu Radio Radar dan sekitarnya. Dan nyala di Sabtu malam, banyak mobil yang pada lalu lalang. Mereka mondar mandir di dalam karuan. Maksud mereka hanya kiceng aja nongkrong doang, supaya tidak ketinggalan pergaulan. Sudah malam begini kok masih berkeliaran. Semakin malam ternyata semakin ramai. Banyak wong ayu yang berjalan lemah gemulai. Teman-teman yang lewat bisa-bisa terbuai. Gampang aja kalau gak suka you say bye bye. Kita sudah tahu apa maunya, semua tergantung kepada iman kita. Bila lemah kita pasti jatuh ke dalam dosa. Pertama bilang tidak, akhirnya suka juga. Jangan karena terpaksa, itu sisa mas saja. Kamu bisa menyesal untuk melakukannya.